Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua ya di channel kami, channel Blog Dr. Printer. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial bagaimana cara mengatasi printer Epson seri L220 dengan keluhan paper jam teman-teman ya, tidak bisa menarik kertas. Oke, ini coba kita perintah untuk mencetak teman-teman ya. Kita kasih perintah test print start printer properties device and printer, kemudian kita cari drivernya 220, kita pilih printer properties dan kita pilih print test page. Oke teman-teman, nah itu seperti itu teman-teman ya, dia tidak mau narik. Nah, kemudian di sini muncul LED ya, LED di bagian kertas warna oranye. Oke teman-teman, ini akan coba kita servis ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan untuk proses servisnya dengan keluhan tadi paper jam ya. Kemudian lampu LED kertas di sini menyala oranye. Oke, ini mau kita servis teman-teman. Ini kita bongkar mesinnya ya teman-teman untuk melihat posisi apa roll sama sensor. Oke, ini kita berdirikan seperti ini. Kemudian ini bautnya kita ambil ya yang di sini. Ini untuk membuka cover atas. Kita ambil. Oke. Kemudian di samping sini sudah ada baut. Oh, tapi itu sepertinya dulu pernah dibongkar, jadi mungkin lupa dikembalikan teman-teman. Di situ udah nggak ada ya, bagian sini udah nggak ada. Kemudian kita beralih ke samping kiri. Di sini ada satu baut teman-teman ya. Nah, di bagian situ itu ada satu baut, itu harus kita lepas. Oke, ini kita lepas teman-teman ya. Nah, ini sudah kita copot. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya ini kita lepas covernya teman-teman. Oke, ini kita angkat ke atas gini teman-teman ya. Seperti ini kita angkat, kita geser ke kiri. Nah, ini bisa kita angkat. Kemudian ini kita lepas teman-teman ya, kita ginikan. Nah, seperti ini. Ini sifatnya lentur ya, untuk bahan plastiknya. Kita dorong. Nah, ini bisa kita angkat. Kemudian ini kita lepas teman-teman seperti ini. Oke, kemudian ini kabelnya, kabel scanner ya, ini kita lepas, kita tarik ke sana. Oke, ini bisa kita ambil seperti ini untuk mengangkat scanner ya. Kemudian untuk penampakan mesinnya adalah seperti ini teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Ini coba kita lihat di bagian roll teman-teman, apakah ada sesuatu yang apa menghalangi di sini. Bro, bisa minta tolong ini bro, kasih lampu bro, tapi bro kita ketok ya teman-teman, ini nggak ada. Oke,
Oke, kita cek teman-teman ya. Coba kita lihat di bagian sensor. Ini sepertinya pernya hilang teman-teman ya. Nah ini per yang ada di sini, ini harusnya ada pernya teman-teman ya. Kita balik. Nah itu pernya hilang teman-teman. Nah per pengait ini sama ini hilang. Jadi mungkin tadi sensor dia tidak bisa bekerja dengan sempurna ya, karena bekasnya hilang. Oke, coba kita carikan per teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya, kita kasih per. Bismillah. Kita kasih per teman-teman ya di sini. Nah ini, aduh, jatuh ke bawah. Ini, hati-hati teman-teman ya, karena pernya sangat kecil. Oke, kita pasangkan ke sini. Oke, seperti itu. Agak sulit teman-teman. Nah ini alhamdulillah berhasil. Oke ya, itu sudah kita pasangkan teman-teman pernya. Kasih lampu bro, yang di bagian per itu loh bro. Nah itu pernya kecil itu. Itu. Nah itu sudah kita kasih per. Oke, semoga masalahnya nanti bisa selesai teman-teman. Oke. Selanjutnya ini akan kita kembalikan ya teman-teman, apa scannernya. Bisa minta tolong bro pegangin kamera di sini bro, lampunya dimatiin nggak apa-apa. Oke teman-teman ya, ini setelah apa tadi kita kasih per ya, per di sensor, kemudian ini sudah kita rapikan, kita pasangkan kembali apa scannernya. Oke, dalam bentuk seperti ini sudah rapi. Oke, ini kemudian kita coba lagi ya teman-teman, mudah-mudahan permasalahan terjadi karena tadi ya per di sensornya itu hilang. Oke, ini kita kasih perintah mencetak dari perangkat laptop. Oke, ini sudah siap, kita perintah speech. Oke, semoga saja berhasil teman-teman. Nah ini teman-teman ya, alhamdulillah ini bisa mencetak. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, akhirnya masalah terselesaikan juga. Oke, jadi seperti itu tadi teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi printer Epson seri L220 maupun printer seri Epson seri yang lainnya ya teman-teman. Itu disebabkan karena ada masalah dengan sensor ya, sensor kertas. Tadi ternyata pernya itu hilang. Ketika terjadi kasus yang sama, kita lihat sensor
bernya dalam posisi bagus, artinya bernya ada dan bernya tidak melar ya teman-teman. Itu untuk kasus paper jam, itu bisa juga karena roll bawah, bisa juga karena roll atas dia bermasalah. Dan untuk kasus yang ini dikarenakan karena pernya hilang teman-teman. Oke, semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung kami ya dengan cara like dan subscribe ya di channel kami, channel blog Dr. Printer. Karena setiap like dan subscribe dari teman-teman semuanya sangat bermanfaat bagi kami dan menjadikan kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tutorial yang bermanfaat seputar printer dan yang lainnya untuk Anda semuanya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima uang. Mantap teman-teman. Bye.